kita bersama, bersatu dalam kita. Kepalkan tangan demi satu tujuan. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore, pagi, kawan-kawan sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel CK Cafe. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat green tea latte dengan alat seadanya. Kalian bisa membuatnya di rumah ya. Saya akan menggunakan red press untuk menyetim susunya. Nanti kita akan buat latte artnya. Saya gunakan powder green tea. Kalian bisa mendapatkannya di mana saja ya, di online juga, online shop bisa di, pokoknya ini gampang lah sekarang ditemukan. Kita gunakan mirja untuk menuang susunya. Nanti kita gunakan susu fresh milk. Kenapa susu fresh milk? Karena untuk memaksimalkan foamnya agar bisa dibentuk itu, saya rekomendasikan susu fresh milk. Kalau misalnya di daerah kalian susah untuk mendapatkan susu fresh milk, bisa dengan susu UHT atau full cream. Yang mereknya Greenfield atau Diamond. Kita gunakan kompor listrik nanti untuk memanaskan susunya. Air panas untuk melarutkan powder green tea-nya. Timbangan untuk menimbang powder dan susunya kita nanti. Dan termometer untuk mengukur suhu susunya. Oke, langsung aja kita praktik. Kita panaskan aja dulu susunya. Oke, kita tuang aja susunya. Kita menggunakan 170 ml susu ya. Susunya kita panaskan sampai 60 derajat. Sembari menunggu susu panas, kita larutkan dulu powdernya. Kita gunakan 25 gram ya. Sekarang kita larutkan powdernya dengan air panas, dengan air panas secukupnya aja ya, seperti ini. Oke. Oke, susunya sudah 60 derajat. Selanjutnya kita pindahkan susunya ke French press. Seperti biasa, kita ngocoknya tidak lewat dari batas susunya ya, bermain di antara, di tengah-tengah saja, supaya mendapatkan foam yang maksimal dengan hitungan 20. Kita puring. Okay.
tumbuh bersama kawan-kawan. Wah, mantap. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah jelas dengan tutorial tadi? Kalau misalnya kawan-kawan belum jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan cepat. Oke, kita sudahi aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.